Oke coy, jadi sekarang ini gue lagi main game Arena Master 2 coy. Ini gamenya udah lumayan banyak yang main dan gue juga termasuk orang yang main, dan game ini tuh seru banget coy. Jadi di sini tuh kita bisa bertengkar tim maupun duel coy. Jadi kita langsung aja kita jelasin gamenya ya. Jadi di sini tuh ini tampilan lobbynya tuh seperti ini coy ya. Tampilan lobbynya seperti ini dan ini ada questnya, dan gue juga tadi udah sempet main dan trofi gue sekarang udah 36 ya, dan tadi tuh gue sempet main tim deathmatch. Sebelum main bentar gue jelasin dulu lobby-lobbynya coy. Di sini ada shop, di sini ada gold, ada diamond box, ada diamond, ada gold. Oke, ini hero. Nah ini heronya nih coy, ada Windy, Biobear, Reina, Dora, Freddy, aksi dan banyak banget ini tuh kan. Dan ini Dora bisa gue pakai coy rumahnya, tapi gue lebih suka yang ini sih, gue lebih suka yang ini sih. Dan ini ada relic. Oh relic nih kayak apa, kayak achievement gitulah. Ini ada questnya, ini di sini ada quest banyak banget nih, ada daily quest nih, gue udah ada sebagian yang udah kelar ya. Ini ada PvP juga nih, quest-quest ya biasalah, quest-quest kayak gitulah. Lalu sini ada kayak misalkan main nih, dia bakal kebuka nih yang di bawah kiri. Sini ada emoticon juga coy, ini buat geledek-geledekin. Sini ada mail juga, emoticon nih. Seru sih kalau ada emot sih. Langsung aja kita mainin gamenya, tapi gua mau main yang ini dulu coy. Gua mau main yang tim deathmatch dulu ya. Kita main tim deathmatch, dan ini tuh game itu kita bakal 3 versus 3 coy. Oke, kita langsung aja let's go. Gue lebih suka pakai karakter yang ini coy, soalnya apa? Seperti assassin-assassin gitu kan. Ini skill-skillnya nih. Ini ngedodge-nya ya. Dodge itu kayak menghindar gitu ya coy. Oke. Ini 3 versus 3 di satu tempat ini nih. Map-nya tuh ada di sebelah atas kiri ya. Emoticon-nya nih bos. Itu bomber tuh ya. Oke, oh musuhnya pakai semua nih. Oke. Waduh, jatuh gua coy. Waduh, meledak cu. Ini skornya tuh nggak ada sampai maksimal skor gitu, ini cuma sampai waktunya habis coy. Gimak cocok, sakit banget loh bomber ini. Banget coy, dikit lagi gua ada ulti sih. Wah Allah. Ini oh tuh dia tuh jurus nih. Nah nggak kerasa cok. Nah mati gua ngekill satu ya tuh di atas kiri. Aduh coy, jago-jago banget musuhnya ini, gua newbie coy. Aduh, ini enak juga ya itu hero-hero bomber ya. Tuh, sakit banget cowok. Perfit. Waduh, defeat minus 1 trofi gua coy. Tadi 36 sekarang jadi 35. Oke, di sini ada quest lagi yang kok belum ya? Growth masih. Oke. Event shop ada event juga ya. Oh eventnya tuh diamond ya. Tadi gue lihat kayaknya hero ini enak banget cok, tapi belum. Oh free to die. Oh jadi ini tuh free ya, jadi ada hero gratis buat dipakai, dan di sini ada juga seperti kayak reach 300 total tropis. Jadi kalau misalkan tropis kalian udah 300 atau lebih tuh ada 750, ada 1000,
kalian bisa dapat ini hero coy, ini kayak apa pembunuh berantai banget gitu coy, tapi yang kayak di pelosok-pelosok hutan gitu. Ini ada juga os, ada saiger. Nah itu tropisnya tuh harus dicapai dulu baru kebuka hero nya coy. Di sini juga open arena box unlock. Oke. Ini nih berarti nih. Nah, nih. Kan trofi kalian nih nyampe 40 60 tuh ada. Ayo hadiahnya coy, no unlock asi tuh. Tuh. Os. Ini sampai banyak banget nih coy. Oke, jadi tadi gua udah ngerasain yang team deathmatch ya. Sekarang gua duel nih. 2 versus 2, bentar, gue pakai hero ini aja ya. Rengnya 4 sih ya, atau Windy. Oh ya, nih gue jelasin juga nih, setiap hero tuh punya skillnya masing-masing coy. Di sini ada marksman ya, di sini ada si Bir ini, dia ini kayak seperti tank gitulah. Jadi kuat banget ini coy, dia TB-TB-an ini. Ini kayak terus lu jauh, dan ini assassinnya nih yang gua pakai nih, si Reina ini coy. Itu ini strategi juga sih, kalau misalkan ada tank, ada mage, ada marksman, ada assassin gitu kan, seru coy. Ini pasti harus ini sih, war sih ini. Wah seru sih. Oke, jadi kita langsung aja duel bro, 1 versus 1. Waduh, oh enggak ya. Oh iya coy, 1 versus 1 ini. Lawan gua si Bir nih, dia agak kuat ini coy. Tuh kan, kan kuat banget kan. Nah, tapi nggak bakal kuat bos sama damage assassin. Bedah. Round 2. Oh, jadi di sini ada 2/5 ya. Jadi sampai ronde 5 siapa yang menang dia bakal menang coy. Sakit banget coy ini. Nah, boleh nih gua. Di tengah-tengah nih udah nyala coy. Kita ulti musuhnya nih. Serius, ini tuh skillnya yang paling sakit ini. Itu skill yang paling sakit nih. Ini loh. Cat. Nah, kan. Langsung setengah coy. Ini ambil. Nah. Gue suka banget nih sama Victory. Reina tuh yang skillnya. Nah, yang itu tuh. Itu kalau kena musuhnya kayak. Musuhnya tuh kayak pestan gitu coy, kayak gitu terus bantai lagi gitu kan. Oke, ini trofi gua dapat 45. Nah, tuh kan langsung dapat hadiah di sini 1000 gold. Lumayan coy. Ini gua shop belum beli apa-apa, jadi ini ada apa lagi nih? Event quest. Oke, nih misi gua kelar lagi coy. Pada PVP. Nice. Yang growth gue belum terbuka ya. Coba gue mau ngerasain hero yang lain nih. Gue mau ngerasain si Windy coba ya. Kita pakai Windy buat tim deathmatch lah. Oke. Okay? Gue mau coba pakai Windy nih. Tuh ini marksman ini coy, dia hero jauh nih. Oke. Okay. Oh iya. Gue mau ngasih tau juga kalau misalkan kalian sekarat itu, terus kalian diem di rumput sini, itu bakal ngeheal coy. Woi. Tembak dia bos. Woi, mundur. Nah. Tembak dia bos. Pancing, itu ada trap. Bedah. Woi, cabut coy. Cabut dulu. Aduh. Ya beginilah, apa kalau pakai marksman itu paling gampang di-lock sama assassin coy. Gue nge-kill tuh, kill bunny.
Ini kita pasang trap di sini, coy. Pasang-pasang lah. Tuh, ada hil-hilnya tuh. Bukan diem di rumput sih kalau nggak salah. Kalau nggak kena hit gitu sih, kayaknya. Tahu gue gitu, cok. Trepe-trepe, taruh, trepe, taruh. Ulti, bos! Triple kill dia, cok. Tuh, nih, oh iya, kalau berarti bukan karena diem di rumput ya, gue salah ya. Jadi misalkan kalian nggak terkena hit dari siapapun, kalian bisa langsung nge-heal, coy. Cabut dulu. Biasa ya, Maxmin tuh agak mundur. Ini hero bergaji apa ini, cok? Allahu Akbar, di ulti aku, cok. Ya Allah, itu digerga. Woi, 9 detik lagi, cok. Woi. Waduh. Woi, tapi victory, men. 9-1. Ah, tapi kurang seru ya. Gua sih emang paling suka assassin ya, cok ya. Kurang seru gua kalau pakai marksman tuh pakai assassin aja ya. Itu skill-skillnya seru banget ini, cok. Oh. Gua baru tahu nih ya, cok ya. Jadi di sini tuh ada skinnya juga, coy. Waduh. Ini kece banget sih. Serius. Kece banget sih, parah sih, ini kece banget, cok. Gila. Itu, aduh, nanti gua belilah, keren banget, coy. Tuh, udah, kita ada skinnya juga. Berarti setiap hero ini ada skinnya juga, coy, tuh kan. Ini ada Windy juga, terus aduh skinnya kece banget, cok. Udah, ini sih gua suka nih. Aduh, diamond gua ada 100 doang, coy. Oh, ini bisa beli diamond, cok, pakai gold. Oh, bisa ya. Oh, bisa. Jadi ini special offer 2 jam. Aduh, baru tahu nih aku, cok. What? Kok malah diamond gua sih yang berkurang? Waduh, salah, cok. Aduh, ternyata itu beli gold menggunakan diamond. Ya Allah, salah, coy. Gampang, ya udahlah. Ini seru banget ya, game Arena Master 2 ini. Gue sih recommended juga sih. Gue ini seru, coy, serius. Aduh, oke, ini keren banget sih. Ya, gue suka yang game-game tengkar-tengkar gitu, coy. Dan gue juga suka kalau game-nya itu ada kayak custom, apa custom kan tuh kostumnya itu yang keren-keren gitu. Jadi gue suka banget gitu kan. Dan kalian juga pasti suka lah, oke? Okay? Pasti sih. Jadi sampai sini aja gue main game Arena Master 2. Dan jadi buat kalian semua yang mau download game ini, langsung aja download di Play Store atau di App Store kalian, atau kalian kalau nggak mau ribet langsung aja klik link di deskripsi video gua, oke, cewek. Dan jangan lupa juga kasih rate bintang 5 buat game Arena Master 2 ini, oke. Thank you semuanya, mantap, keren banget ini, cewek, gila ini.